Sebelum ni kita ada buat resepi jam strawberry yang biasa kan? Kali ni jom kita buat jam strawberry tanpa sebarang gula. Nah, mana satu yang tak ada gula, mana satu yang ada gula. Macam tak ada beza kan? Hanya menggunakan 4 bahan sahaja, sesuailah yang mana yang nak berdiet dan juga nak kurangkan gula. Mula-mula sekali macam biasa, kita akan sediakan dahulu strawberry ni ha. Wajib pakai strawberry yang segar tau. Dan buangkan daun dan juga tangkai daripada strawberry tersebut. Seperti biasa, kalau katalah susah sangat nak buang tu, kita akan buangkan dia dengan pisau. Kejap lagi dia ditunjukkan. Basuhkan dia sehingga bersih. Dan sekarang ni kita akan potongkan dia. Ellie sarankan kita akan rasakan dahulu sedikit strawberry tu, sebab kita nak kurangkan sikit lah letak pemanis tu. Kalau dia dah manis elok dah, tak payahlah letak banyak sangat pemanis tu. Sebab apa kita nak potongkan strawberry ni? Sebab kita nak nampakkan tangkai lebihan dekat dalam tu. Nampak tu, buat surgery lah sikit. Kita ingatkan dah cabut elok dah kat luar tu, rupanya dekat dalam tu ada lagi. Seeloknya keluarkanlah supaya tekstur jam strawberry kita lagi sedap. Kemudian kita akan potongkan strawberry tersebut. Pastikan saiz yang sama supaya nanti dia masak pun seragam. Dah ready dah untuk masakkan dekat atas dapur kita. Lama-lama nanti korang akan pasang strawberry tu, nanti akan keluarkan air yang tu biasa sangat. Kalau dah keluar air tu, kita dah boleh masukkan pemanis alternatif kita. Ellie pakai pemanis alternatif yang halus. Ala-ala gula icing, memang kena halus barulah dia lagi sedap. Ellie gunakan sejenis pemanis yang dipanggil lakanto. Pemanis yang lain yang mungkin sesuai mungkin xylitol. Lama-lama nanti dia akan berair macam ni. Teruskan kocakkan dia dengan api yang sederhana. Sementara tu sediakan sedikit air dan tuangkan sedikit gelatin dekat dalam tu. Carilah gelatin yang halal, dia banyak aje. Fungsi kita letakkan air ni untuk bagi dia bloom ataupun nak bagi gelatin kita kembang. Jika mahu boleh juga letak sedikit jus lemon, tapi benda ni tak adalah wajib. Macam Ellie letakkan dia satu sudu sahaja. Sebab strawberry Ellie ni dia macam tak berapa manis sangat. Bila gelatin kita dah kembang selepas 3 minit macam tu, bolehlah kita masukkan dekat dalam strawberry kita ni ha. Kacaukan dia sehinggalah dia larut. Gunakan api yang sederhana. Kalau kata nampak macam cepat sangat, kecilkan sikit api tersebut. Nak tahu sama ada dah siap ke tak? Strawberry semua tu dah elok saja lembut dan nampak macam hancur tau. Untuk jam yang versi diet ni, Ellie sarankan tuangkan dia waktu panas, sebab kalau kata korang tuangkan dia waktu sejuk, takut nanti pemanis tu nanti akan crystallize. Dia bergantung kepada pemanis yang korang pakai. Kalau macam jenis yang tak senang crystallize macam xylitol tu, mungkin okey lah kalau sejuk pun. Yang ini pula jam strawberry yang pakai gula. Nampak tu, lebih kurang sama saja kan? Tu yang best tu, tekstur dia hampir sama saja. Ini adalah salah satu resepi diet yang berbaloi-baloi sangat bila buat. Nak makan dia saja pun boleh, ataupun kalau katalah korang nak sapukan kepada resepi diet yang lain pun okey. Kalau korang mencari lagi resepi diet yang lain, boleh tengok playlist diet dekat dalam Basically. Okay? Ada resepi roti, ada kek. Selain daripada tu, ada juga lemon curd versi diet. Tak ada gula. Sangat mudah nak dibuat. Dan kemudian boleh juga cuba resepi pavlova tanpa gula. Macam tak boleh percaya kan? Tapi sebenarnya jadi je. Jam strawberry yang biasa yang pakai gula tu pun Ellie ada buat juga. Kok-kok nak belajar. Jadi jangan lupa untuk save, sharekan resepi ni. Dan selamat mencuba. Bye-bye.